selamat datang sobat operator handphone bersama saya Joko Gendil Smart. Di sini saya ada handphone Samsung A6 2018. Untuk Androidnya Android 9 Pie. Jadi biasanya handphone ini sudah tergolong new security ya. Jadi kasusnya handphone ini lupa akun Google atau masih tersangkut akun Google-nya setelah melakukan flashing ulang atau hard reset. Di sini bisa kita lihat ada notutercuo terdapat percobaan otoritasi untuk mereset perangkat Anda. Jadi kita diminta menyambungkan ke jaringan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk setup selanjutnya. Oke, sekarang kita koneksikan dulu ke jaringan Wi-Fi. Agar kita bisa melakukan setup selanjutnya ya, seperti biasa kita nek-nek saja sampai masuk di tampilan verifikasi akun Anda. Oke, di sini. Dan ini sebenarnya kasus awalnya ya, lupa PIN atau lupa sandi kemudian melakukan flashing ulang ataupun hard reset. Di sini minta memasukkan PIN ya. Jadi di sini kita pilih saja yang gunakan akun Google saya, kita klik saja. Sampai masuk di verifikasi akun Anda ya, tampilannya seperti ini. Ini sudah biasa. Sudah biasa seperti itu, kemudian kita kembali saja. Kita kembali sampai di tampilan jaringan WiFi. Eh, ini sudah lewat ya, kita ulang lagi. Kita klik berikutnya. Jadi kita masuk dipilih jaringan WP. Oke sampai di sini. Kita siapkan dulu untuk SIM card-nya. Jadi di sini kita butuh bantuan SIM card. Yang sebelumnya SIM card ini sudah saya setting menggunakan sandi atau menggunakan PIN ya. Jadi nanti ketika dimasukkan ke handphone ini, di sini akan meminta PIN dari kartu SIM cardnya jadi untuk langkah awalnya seperti ini dan nanti kita akan menggunakan metode gembok ya kita menggunakan metode gembok menyentuh gembok agar kita nanti bisa melakukan setup selanjutnya oke di sini kita Uh, akan menyentuh di bagian bawah kanan ada berikutnya kita sentuh kemudian kita rapatkan sim cardnya kemudian akan meminta sandi dari sim cardnya ya lalu kita klik kita keluarkan sim traynya atau sim cardnya kemudian klik oke OK. kemudian di sini ada kembok lalu pengaturan kita sentuh dengan cepatnya. Oke kita praktekkan gemboknya. Oh dan ini masih gagal ya. Sepertinya kurang cepat. Kita ulangi lagi. Kita klik berikutnya lalu rapatkan SIM cardnya. Ya tunggu sebentar sampai handphonenya terkunci. Kemudian kita lepaskan SIM traynya. Klik gembok. Oke dan ternyata masih gagal. Kita coba sekali lagi dan ini sepertinya bukan kurang cepat, ya. Namun, gemboknya tidak bisa disentuh. Sepertinya seperti itu, ya. Gemboknya ini tidak bisa disentuh. Nah, bisa kita lihat, tidak bisa disentuh. Kemudian, kita akan melakukan metode yang kedua. Kita tetap menggunakan gembok, ya. Kita tetap menggunakan gembok, ya. Namun, dengan cara... Menggeser logo jam, kemudian klik gemboknya, lalu klik pengaturannya dengan cepat, ya tentunya oke. Okay. Namun, kita untuk melakukannya jangan di menu pilih "wipe", ya. Kita melakukannya di sini, di tampilan "lihat beberapa info" untuk memulai. Di sini, kita tetap. Di metode menyentuh kembok ya, namun untuk prosesnya kita di sini. Oke, okay. kemudian di kanan bawah ada tulisan berikutnya ya. Sebentar, nah, kita nah, di sini di berikutnya ini kita bentar kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Oke. Okay dan untuk tulisan berikutnya ini kita klik saja beberapa kali sambil merapatkan SIM cardnya ya Oke kemudian lepas lagi SIM tray nya geser logo jamnya ketuk gemboknya kemudian pengaturannya kita ketuk dan ini sudah berhasil ya jadi kita sudah berhasil masuk di sini dan ini seharusnya kita sudah bisa untuk melakukan setup selanjutnya. Namun di sini, di notifikasi atau di pengaturan notifikasi ini tidak bisa disentuh ya. Seharusnya kita bisa melakukan setup selanjutnya ini dengan menyentuh pengaturan notifikasi. Tapi tidak bisa disentuh. Dan yang lainnya juga tidak bisa disentuh. Jadi bagaimana caranya? Di sini masih ada satu trik lagi ya. Jadi masih ada satu trik lagi. Kita bisa menggunakan bantuan headset Bluetooth ya. Headset Bluetooth ataupun musik box Bluetooth ataupun yang sejenisnya. Yang penting ada Bluetoothnya ya ya jadi seperti biasa seperti biasa kita apa namanya koneksikan sambungan headset bluetooth ini ke handphonenya ya kita hidupkan dulu untuk logo untuk di bluetoothnya ya kita hidupkan dulu kemudian kita firekan atau kita koneksikan dan dan kemudian setelah terkoneksi ya ini sudah terkoneksi seperti ini lalu biasanya di tombol tengah headset bluetooth ini kita ketuk berapa kali atau kita klik beberapa kali dengan cepat seperti ini ya dan biasanya ini langsung menyambung ya menyambung ke handphonenya masuk di tampilan Google ya jadi kita bisa melakukan setup selanjutnya namun ini ternyata gagal. Tidak bisa. Di sini gagal tidak bisa dan saya menggunakan headset bluetooth lain tapi ternyata juga gagal. Jadi intinya proses bypass FRP pada Samsung A6 2018 Android 9 Pie ini yang saya lakukan gagal ya entah kenapa ataupun bluetoothnya mungkin yang tidak sesuai ataupun bagaimana namun pada intinya bluetooth ini sudah sering uh, headset bluetooth ini sudah sering saya gunakan untuk melakukan bebas FRP pada Android 9 Pie ya dan biasanya selalunya sukses namun entah kenapa pada Samsung A6 2018 ini gagal ya Oke, sebenarnya di sini saya sudah melakukan trik ini berulang-ulang dan mencoba berulang-ulang dengan headset Bluetooth yang berbeda ya, namun hasilnya tetap gagal. Saya tidak tahu kenapa. Apakah handphonenya ini bandel atau headset Bluetoothnya yang tidak sesuai? Namun headset Bluetooth ini sudah saya gunakan berkali-kali dan hasilnya sukses dan berhasil ya. Entah kenapa pada handphone A Samsung A6 2018 ini gagal Jadi sebelum kita menggunakan uh, Room kombinasi Atau memplacing ulang menggunakan room kombinasi Ini Tentunya kita butuh saran ya Butuh saran dari teman-teman Sobat operator handphone Atau teman-teman teknisi senior saya Silahkan komen di kolom deskripsi ya Bagaimana triknya? Bagaimana cara memecahkan masalah yang seperti ini ya? Jadi, tanpa harus menggunakan ROM kombinasi dan tentunya via remote unlock ya. Jadi, saya butuh jawaban dari teman-teman. Silahkan komen saja di kolom deskripsi untuk mengatasi cara ini ya, agar kita di sini bisa belajar bersama-sama. Oke, sekian dulu dari saya. Joko Kendil semat, semoga ini bisa bermanfaat, dan akhir kata dari saya, salam Opreker oh Handphone.